Oke, kembali lagi di B Channel. Ini juga udah ada yang request nih, Honda Accord Prestige. Dan ini yang keluaran tahun 88. Sama ownernya mau dijual juga, 40 juta nego ya. Kontaknya ada di description. Untuk pajaknya ini plat F Bogor, dia 747.000 PKB-nya. Headlamp belum kayak Maestro yang jadi penerusnya, ini masih Mika Buram. Ada emblem Honda dan kayak Grand Civic juga ya, grillnya tipis di tengah. Di bawahnya sini dia ada lampu kecil dan lampu seinnya. Ini yang nggak standar ini ya kapnya. Udah di stikerin, tapi kalau mau dibikin orinya tinggal dibuka stikernya aja. Untuk mesinnya dia 2000cc, 4 silinder, SOHC tapi masih karburator. Tenaganya juga termasuk kecil ya. Dia 98 horsepower, torsinya 148 Nm. Ini ya ruang mesin sudah dicat, begitu juga kap mesin tapi belum ada peredamnya. Yang di sini lampu sein tapi mikanya mika bening ya, mika luarnya. Masih ori nih sampai peleknya dengan ban Aslera, profil bannya 185/60 R14. Dia ada side body molding dengan aksen chrome, spion warna dasar hitam doff, dan window line-nya chrome ya, baik yang sisi depan maupun yang sisi samping. Antena yang di sini nih bukan model tarik, ini elektris, cuma penempatannya memang di atas, standar banget. Di sini door handle-nya juga warna hitam doff, model cungkil. Di dalam power window sudah 4 sisi, auto cuma sisi driver, dan ini ada window locknya, door handle chrome, dan untuk bahan dia full soft touch ya, sampai ke atas. Yang ini fabric, untuk armrest juga ini soft touch, di bawah ada door pocket dan ada lampu di pintu. Yang ini bukan speaker ya, ini bahannya kayak bahan bludru. Transmisi manual 3 pedal, di sini ada tuas untuk pembuka kap mesin. Ada tempat koin, ini juga cantik dilapis ban jenis bludru, dan ini ada sikringnya di baliknya. Kisi AC di sini bisa diatur arahnya, serta sudah electric mirror. Untuk kuncinya kayak gini nih, standar Honda. Ini mobil keluarga ya, jadi dimiliki dari baru. Coba kita start up. Odonya nih untuk mobil tahun 88 termasuk di sini 119.000. Dan ciri khas Accord tuh dia udah individual door warning. Nih, nah jadi kita bisa tahu pintu mana yang terbuka, bahkan bagasi juga di sini ketahuan nih. Posisi belum rapat. Ini udah ciri khas dari Accord generasi pertama. Hazard di sini posisinya yang ngingetin mobil-mobil seangkatan. Pengaturan setir tapi masih fix ya. Fix. Jadi dia di sini setirnya udah 4 palang tapi modelnya ngingetin punya Maestro juga. Saklar headlamp, tadi nggak ada fog lamp. Di kiri ini saklar wiper, dia sudah intermittent. Di sini ada dimmer ya, pengaturan dimmer. Ini ada rear defogger. Dan di sini ada jam digital di tengahnya. Pas nggak nyala ya. Di sini AC-nya ya, AC-nya tuh ada heaternya juga. Speed fan dan pengatur arah semburannya lengkap banget loh ini. Nah ini, termasuk ke kaki juga. Dan ada front defogger. Head unitnya nih Alpine ya, orinya ya kaset. Dan juga di bawah sini dia ada asbak, ada soket lighter, ini juga kayak ada penutupnya, laci penyimpanan terbuka. Ini transmisinya manual 5 speed dan ini di sini nih antena elektriknya. Serta di sini park brake-nya. Ujungnya chrome. Dia juga ada laci penyimpanan tertutup di sini. Ini jok aslinya juga nih, masih fabric. Seat belt di sini dengan adjuster. Hand grip di sini model lentur, sun visor sisi penumpang depan lengkap dengan vanity mirror, nggak ada lampu baca ya. Di bawahnya spion tengah juga masih fix, sun visor si driver juga polos. Di atas dashboard nih bisa jadi laci penyimpanan ya. Dan untuk bahan dashboard dia soft touch. Di sini laci penyimpanan dia belum soft opening ya. Ini ada chrome nih ujungnya dan ini dilapis bahan sejenis bludru. Oke, sekarang kita lihat ke belakang. Untuk pengaturan kursi driver, dia lengkap dengan adjuster dan di sini ada tuas untuk pembuka bagasi dan tangki bensin. Di belakang senada di depan ya, sampai ke atas ini bahannya dia soft touch, door handle chrome, power window 4 pintu, cuma ini kayak masih kayak tempelan ya, enggak yang sejajar armrest. Armrestnya tapi di sini dia bahannya soft touch, di bawahnya ada lampu di pintu dan ada asbak. Ini bahannya juga bagus, sejenis bahan karpet yang di bawah nih. Duduk di belakang
mid-size sedannya Honda pada zaman ya. Lumayan lega sih, walaupun gak lega banget. Di belakang sini tapi gak ada seatback pocket, begitu juga di belakang kursi penumpang depan. Ini gak flat floor ya, masih ada tonjolan yang lumayan tinggi. Dan ini layout dari dashboardnya nih. Pengaturan AC sudah lengkap, head unit Alpine, setirnya juga masih ke bawah sampai generasi Maestro ya. Di atas ini ada lampu baca lagi nih yang untuk penumpang belakang. Hand grip di belakang model retract, dan ini finishingnya mewah ya, ada chrome di ujung-ujungnya. Seat belt di belakang sini juga rapi tertutup cover. Cuma headrest ini masih fix ya, yang ada armrest di tengah aja sini. Ada armrest tapi belum ada akomodasi apa-apa. Di belakang sini ada speaker dan ada rear defogger. Serta di sebelahnya ada expander. Rem belakang tromol. Dan ini ya, ini di sini aja bahkan ada tarikan kromnya. Ini desain dari stop lamp belakangnya. Jadi setelah ini ada facelift ya, yang tahun 89, yang garnish lampunya nyambung sampai ke tengah ada, dan di bawahnya plat nomornya pindah ke bumper. Muffler di sisi kanan. Untuk bagasi, nah ini bagasinya. Ban serep di kanan sini ada tempat penyimpanan, ban serep di bawah sini ya. Velg alloy juga, dan ada penyimpanan dongkrak di sini. Tapi untuk tutup bagasi dia belum rapi tertutup cover. Ada emblem tipenya juga ya, di kanan tuh EX. Dari bahasa desain juga sampai ke Maestro masih kayak gini ya modelnya. Oke, sekian video saya mengenai Accord Prestige tahun 88. Terima kasih sudah menonton.